Manfaat bawang merah. Sejenis tanaman bawang merah adalah sejenis tanaman yang menjadi bumbu yang berbagai masakan di negara Asia Tenggara bahkan dunia. Bagi orang Jawa mengenalnya berbagai berambang. Dan bagian yang paling banyak sekali dimanfaatkan adalah umbi, meskipun di beberapa tradisi kuliner dan juga menggunakan daun serta tangkainya, bunganya sebagai bumbu penyedap makanan atau masakan. Tanaman ini telah terbukti paling banyak berasal dari daerah Asia Tengah dan Asia Tenggara. Beberapa khasiat dan manfaat dan kandungan kesehatan dari bawang merah untuk pengobatan, sebagai berikut di bawah ini. 1. Khasiat dan manfaat bawang merah untuk pencegahan kanker. Bawang merah ini kaya senyawa aktif yang berhasil menghambat perkembangan sel-sel kanker. 2. Khasiat dan manfaat bawang merah untuk mengurangi ERAC. Beberapa tetes jus bawang merah ini benar-benar telah terbukti dan sangat bermanfaat bagi individu yang menderita dari akut sakit telinga, dan suara dering pada telinga dapat disembuhkan dengan mererapkan jus bawang merah melalui kapas. 3. Seperti yang telah kita ketahui, khasiat dan manfaat bawang merah untuk mengobati berbagai penyakit manusia seperti tumor, batuk persisten dan dingin. Praktisi pengobatan telah menganggap bahwa ini sebagai bentuk tanaman yang sangat sempurna untuk menghilangkan sindrom penyakit. Dengan mengkonsumsi bawang merah tersebut dapat membantu dalam pencegahan perut dan kanker payudara. 4. Pengobatan intik anemia, dan bahkan kondisi anemia dapat ditingkatkan dengan memakan bawang merah bersama dengan jaggery dan air. 5. Khasiat dan manfaat bawang merah untuk meredakan sakit perut. Bawang merah memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang memberikan bantuan untuk sakit perut dan sindrom gastro yang terkait.